kita mendapatkan kabar sedih bahwa ada 3 orang yang meninggal, ya. Yang meninggal ini satu di Pagaden Barat, satu di Compreng, dan satu di Kalijati. Dari yang ketiga orang ini, itu 2 diantaranya orang dengan komorbid, dengan gagal ginjal, ya, orang-orang yang sedang menjalani cuci darah, jadi memang sangat rentan terkena infeksi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.